kita udah di semifinal. Iya. Siap? Siap dong tentunya. Selalu siap kalau aku kakak. Bagus. Baju udah siap, semuanya udah siap. Iya. Si Hoi. Oh iya kakak. Udah siap? Yes tentunya. Let's go. Oke siap. Bagi saya sendiri, Indonesia's Got Talent ini salah satu ajang pencarian bakat terbesar di Indonesia. Dan saya yakin banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi seperti saya sampai di babak semifinal ini. Di mata Bang Rocky tuh di babak semifinal tuh gimana sih? Oh, babak ini menurut aku sih di sini kita bersaing sama talent-talent lain. Dan yang dapat golden buzzer pun turun. Iya, benar. Bersaing dengan mereka. Tekad aku di semifinal, aku akan se-safety mungkin dengan permainan aku karena aku tidak ingin permainan aku gagal, membawa luka dan membuat khawatir keluarga di rumah. Oke, halo. Oke, Rocky, pokoknya jangan ke-distract. Ini adalah babak semifinal. Fokus, the stage is yours, oke? Okay? Good luck. Saya memiliki setumpuk kartu. Isinya adalah foto-foto dewan juri. Ada Rosa, Denny Sumargo, dan Ivan Gunawan. Masing-masing juri terdapat banyak sekali foto di sini. Karena saya bisa dilihat bahwa tidak ada foto Anda di sini. Karena di mata saya, Anda adalah juri yang spesial. Silahkan dimasukkan fotonya bebas, dimanapun itu. Di antara juri-juri yang lain, bebas, terserah Anda mau dimasukin di mana. Kartunya yang diacak, bukan hidup lu. Diacak, mungkin sambil diacak, Karissa bisa ikut saya bermain di atas panggung. Ngaco gitu orang. Kesel banget gua. Silahkan duduk di sebelah sini, menghadap ke sana. Kita akan panggil host yang luar biasa, Robby Purba, ikut bermain bersama saya di sini. Saya telah menyiapkan sebuah papan, boleh dikalungkan kepada Robby Purba. Apapun yang terjadi, jangan bergerak, karena saya sudah menghafalkan posisi Anda. Untuk Reza dan Robby Purba, jangan pernah bergerak. Jangan gerak ya. Dia bawa pisau di belakang, serius. Lempar kartunya dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Dan here's your car. Well, yeah, my car. Karena lu berproses dengan sangat baik hingga sampai ke titik ini. Dan menurut gue ya, performance lu, presentasi lu makin membaik dan lebih baik daripada sebelumnya. Permainan terbaik lu sepanjang Indonesia Got Talent. Yes. We'll see you ya. Yeah. I hope you're going to final. Thank you. Saya tidak menyangka mendapatkan standing applause dari para juri, terutama dari Densu dan juga Rosa, karena permainan tadi suatu menjadi kebanggaan bagi saya, karena ini adalah permainan yang baru. Udah pakai baju. Hiwi udah pakai baju, guys. Kakak? Iya? Kakak tahu nggak? Aku di sini ini banyak belajar dari talenta lain. Wow! Are you ready for the cheer club? Yes. Oke. Ada beat drop. Thank you. Cihuy, selain itu tadi kamu bisa apa lagi? Siap, bisa yang lain. Teman-teman. Apa aja? Siap, magic. Cihuy, siap memulai tersenon. Pak Seman. Kakak? Ya. Aku akan buat Katoni nengok. Oke, siap. Tengok. Katoni, tengok. Magic. Cihuy, Katoni senang banget bakat kamu luar biasa belajar dari sini. Makasih, Tak. Makasih, Bu.
Rio. Si Hui. Ada Deni Sumarjo. Wah, sekarang gue itu udah banyak talenta, kagak kayak lu, Wak. Eh, gue itu enang gak punya banyak talenta. Tapi gue punya banyak tiala. Gue sampein kalian semua nih. Motivator adalah seorang yang hanya bisa berbicara. Terus? Sementara inspirator adalah orang yang membuat itu ada. Sekian dari aku, Asoy Sunargo. Aku Cihuy. Dan saya, Kak Tony. Bang, dia punya hadiah buat Bang Densu. Ada hadiah apa? Boleh maju ke depan sini? Boleh, bang. Boleh. Di situ di peti ada goodie bag, Bang. Boleh diambil. Oke. Iya. Aku bagikan sekarang, boleh. Ya. Makasih. Kasih, Wak. Good luck buat Kak Tony. Semoga malam hari ini Kak Tony dapat result yang bagus. Amin, terima kasih. Good luck buat Kak Tony. Ya. Sangat menghibur sekali malam hari ini. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih penonton, juri dan semuanya. Gak apa-apa, serah lo.